Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini prosesnya saya lagi mau mupuk yang kedua guys. Ya, mau mupuk yang kedua karena ini sudah umur 1 bulan guys. 1 bulan, jadi kita mau pupuk menggunakan urea. Urea seperti ini ya guys. Ya, urea bersubsidi guys sama Posca. Ya, Posca, terus saya campur dengan NPK. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat petani desa, mohon dukungannya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, semoga petani desa semakin jaya dan saling gotong royong juga ya untuk para petani, dan semoga sehat selalu, dan mohon dukungannya untuk channel ini petani desa. Mohon di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Petani desa jaya. NPK 1616, terus sama sidafur atau jenis puradan. Nah kemarin saat awal kita pemupukan juga pakai ini ya guys, pakai ini, tapi enggak pakai ini. Pertama cuma urea sama Posca aja. Jadi hasilnya dibanding sama tetangganya sudah kelihatan ya guys, sudah kelihatan oke ya, sudah kelihatan oke. Jadi ini sangat-sangat bermanfaat sekali untuk tanaman padi ya guys. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Nah, jadi kita campur seperti ini supaya hasilnya benar-benar rata ya guys. Supaya rata, terus baru kita kita pupukkan ya. Jadi kita aduk benar-benar rata. Jadi ngaduknya harus manual supaya benar-benar rata guys. Setelah itu baru kita proses untuk penyemprotan atau pupuk daun seperti itu, atau pencegahan penyakit. Nah, nanti ada lagi obatnya sendiri guys. Oke, disimak terus videonya, jangan lupa di like, di share, komen, dan di subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya guys. Jadi sudah kelihatan ya guys, yang pakai puradan sama enggak, ini yang pakai ini maksudnya, itu enggak pakai, yang sebelah yang ini pakai, ini punya saya guys. Jadi kelihatan beda guys. Oke, sekali lagi yang baru bergabung silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe guys, semoga bermanfaat. Dan yang mau tanya-tanya soal pemupukan atau pengolahan padi silahkan tinggalkan saja di kolom komentar guys. Suasananya adem guys, suasananya adem. Ini baru jam 6:30 guys, harusnya matahari sudah kelihatan, cuma tertutup mendung jadi kelihatannya adem ya guys. Jadi pemandangan juga sangat indah kalau cuaca adem seperti ini. Oke, sekali lagi yang bergabung silahkan di like, di share, komen, dan di subscribe petani desa, mohon dukungannya guys. Oke guys, ini tetangga sudah disemprot 3 kali ya guys, dan yang saya baru 1 kali ya. Jadi sudah beda, karena bedanya tadi ada di pakai sidafur sama enggak ya. Itu bedanya di situ guys. Ini disemprot sudah 3 kali guys. Sekarang sudah disemprot. Dan untuk kita review untuk obatnya, pakai Privaton, pakai Sangkil ya, juga pakai Ertan.
Ini fungsinya obat daun, guys. Nah, sedangkan saya nggak pernah pakai obat daun, guys. Jadi cukup menggunakan sidafur. Itu aja, guys. Jadi kalau saya untuk penyemprotannya cuma pakai Privaton aja biasanya, terus saya tambah sama seperti antrakol atau teradap, nah, seperti itu ya guys. Pokoknya yang kadang saya pakai Ajinomoto juga pernah, guys, hasilnya juga oke. Oke, sekali lagi bergabung, silahkan di like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Proses pemupukan selesai.